Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sebagian besar kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pembatasan sosial yang menyebabkan segala aktivitas hanya bisa dilakukan secara jarak jauh. Dampak tersebut dirasakan bagi seluruh masyarakat, tidak terkecuali pelaku usaha mandiri Jogja Internasional yang menghasilkan kerajinan kulit dengan nama produk Buccini. Program Matching Fund tahun 2021 merupakan bentuk kerjasama antara industri dan akademisi yang termasuk dalam bagian kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan kampus merdeka dan merdeka belajar bagi mahasiswa. Matching Fund ini adalah program dari Direktorat Pendidikan Tinggi, yaitu tentang kampus merdeka dan merdeka belajar. Ini maknanya bahwa dalam kampus merdeka dan merdeka belajar ini, pada situasi pandemi COVID ini, mahasiswa harus tetap belajar tetapi di luar kampus, yaitu magang di industri yang diberikan beban SKS itu 20 SKS. Ini merupakan program yang sangat bagus karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa di situasi pandemi COVID ini tetap belajar, tapi itu di luar kampus. Nah, dari segi kampus, itu mahasiswa ini sangat beruntung karena dengan program Matching Fund ini, mahasiswa bisa magang atau praktek industri supaya mendapatkan pengalaman. Program Matching Fund yang terselenggara di tahun 2021 menggandeng 3 universitas, diantaranya Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS, dan Universitas Gadjah Yana Malang. Adanya hubungan yang erat antara industri dan institut pendidikan menjadi salah satu alasan bahwa membangun kerjasama melalui program Matching Fund merupakan peluang baik bagi kedua pihak. Hubungan antara industri dan pendidikan itu memang sangat-sangat dibutuhkan, baik dalam bidang teoritik, apalagi bidang praktek. Karena dengan bidang praktek, otomatis mahasiswa ataupun akademisi yang menginginkan tambahan materi ataupun tambahan penguatan-penguatan untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan secara teoritik itu sangat bermanfaat di dunia kerja, maka alangkah baiknya kalau hubungan antara kerjasama antara industri dan akademisi itu akan terjalin dengan baik dan saling menguntungkan. Sebagai contoh di sini adalah produk kulit. Masih banyak sekali produk kulit yang bisa dikembangkan, tidak hanya sekedar tas ataupun souvenir maupun sepatu, tetapi berbagai macam kebutuhan hidup itu bisa saja dibuat sesuai dengan kenyamanan yang akan menggunakan, baik itu untuk jaket maupun untuk pernak-pernik dari rumah tangga yang dibuat dengan bahan dari kulit. Nah, untuk membuat bahan dari kulit, maka banyak hal yang perlu dikembangkan dalam segi teknologi, khususnya teknologi tepat guna yang terkait dengan produk-produk yang diinginkan. Bisa saja suatu produk itu menginginkan suatu bentuk desain alat yang memang khusus dibuat khususnya untuk produk yang memang diinginkan oleh konsumen. Dan disinilah peran perguruan tinggi untuk membuat riset kecil bersama dengan industri untuk mengembangkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang memang diinginkan oleh konsumen. Jadi tidak terbatas pada produk massal seperti sepatu pada umumnya atau tas pada umumnya. Dan berharap ke depan hubungan antara industri dan pendidikan tinggi maupun pendidikan pada umumnya, khususnya lagi adalah pendidikan vokasional, itu akan lebih baik lagi. Dari program Matching Fund yang terselenggara, menurut manajer Buccini, M. Rofiki Kurnia, mengaku mendapatkan masukan dan manfaat bagi kemajuan industrinya. Ia juga mengaku bahwa ke depan diharapkan adanya kerjasama yang berkelanjutan, agar produk Buccini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sangat bersyukur dan berterima kasih karena bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari program ini. Jadi pertama kami bisa mendapat input-input dan masukan baru terkait dengan pemasaran, kemudian ada input juga dari mahasiswa seperti itu. Jadi nanti bagian dari program ini itu mahasiswa ada yang ikut program magang di perusahaan kami, kemudian ada juga yang ikut KKN, kemudian ada yang penelitian seperti itu. Jadi diharapkan
output dari program ini itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Jadi program ini diharapkan bisa mengeluarkan output-output yang berkelanjutan seperti itu. Jadi kami juga akan terus bekerja sama dengan institusi pendidikan agar perusahaan ini lebih berkembang dan Bucini lebih dikenal lagi di Indonesia dan juga di dunia seperti itu. Kemitraan yang dibangun antara universitas dan pelaku usaha Bucini diharapkan juga akan membantu mengimplementasikan berbagai inovasi desain produk hingga nantinya dapat menaikkan kesejahteraan dan turut meningkatkan devisa negara. Peranan Matching Fund untuk mengembangkan produk terkait dengan implementasi desain produk dan digital marketing di masa new normal untuk mendukung peningkatan devisa negara yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi produk-produk yang ada di Bucini ini adalah produk-produk yang sangat luar biasa yang dihasilkan dengan kerjasama adalah Universitas Yogyakarta, Universitas 11 Maret dan Universitas Gajayana Malang, di mana kolaborasi ini menghasilkan nanti peranan yang sangat strategis untuk para mahasiswa kompetensinya apa dan juga Dudi serta para dosen. Disinilah pentingnya kami mengajak para semua masyarakat Indonesia untuk bangga buatan Indonesia dan juga harus menggunakan produk-produk buatan Indonesia seperti yang diciptakan oleh produk-produk desain dari Bucini. Kami berusaha untuk bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi dengan para dunia industri agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraan terutama meningkatkan devisa negara. Dalam pelaksanaan kemitraan antara industri dan para akademisi, tentunya tetap memperhatikan dan menyesuaikan konsentrasi bidang keahlian masing-masing supaya dapat memaksimalkan penerapan teori yang pernah dipelajari sebelumnya. Anggota tim dari akuntansi tentunya nanti akan melakukan pelatihan dan pendampingan ya untuk laporan keuangan yang perusahaan manufaktur yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Saya secara spesifik aja langsung kepada implementasi untuk desain produknya. Sebelumnya kami melihat dulu apa yang ada di Bucini, tas, kemudian dompet dan aksesoris lain yang dibuat. Nah, di sini untuk kontribusi kami adalah satu produk yaitu EcoPrint. EcoPrint yang bukan dari kain tetapi langsung yang kami cetak di atas media kulit. Nah, desain-desain yang kami buat itu sebagaimana yang ada di belakang saya ini ya. Itu ada beberapa yang lain ini nanti akan segera jadi. Di antaranya ada sepatu, kemudian dompet-dompet kecil dan lain sebagainya. Nah, inovasi ini yang kita tawarkan itu kami sangat-sangat memikirkan yaitu berangkatnya dari desain produk bahwa hubungannya dengan materi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang ini tinggi SKS-nya yaitu 20 SKS ini mereka harus mumpuni supaya apa yang kami berikan ini kemudian mereka bisa mengimplementasikan di dalam yang akan dikerjakan nanti. Melalui program Matching Fund yang melibatkan pelaku industri serta universitas merupakan bentuk atas dukungan terselenggaranya kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan kampus merdeka dan merdeka belajar yang diterapkan secara langsung di lapangan. Dengan kegiatan Matching Fund ini, tentu saja ini mendukung program kampus merdeka belajar yang senantiasa diharapkan oleh dunia akademisi pendidikan, kolaborasi langsung tentu saja dengan dunia pebisnis atau dunia kerja, dunia nyata di lapangan maupun praktisi. Nah, digital marketing merupakan strategi yang paling jitu yang kita lihat pada saat ini yang mampu mengatasi permasalahan masa pandemi ini di mana orang-orang tetap bisa berbelanja,
konsumen bisa melihat secara langsung dan memiliki value added, strategi yang paling handal untuk menghemat atau melakukan efisiensi baik dari sudut cost atau biaya maupun dalam efektivitas menggapai pemasaran yang prima.